welcome back with me setelah sekian lama. Pertama-tama aku minta maaf dulu karena udah lama banget gak bikin video buat kalian. Tapi semoga video yang sekarang mau aku buat itu bikin kalian happy, karena this is one of the most requested video di sejarah Eden's Truth. Kayak kedua most requested setelah how I wear my kain batik. So yeah, I'm finally doing it for you guys. Aku akan bikin tutorial nyatok, tapi aku pengen kayak nambahin sekalian gitu loh, karena sebelumnya aku pernah bikin video yang judulnya all about my hair. Nah, kayaknya aku pengen delete yang itu, terus aku kayak ulang lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, karena kalian kayaknya udah nggak nonton lagi video yang itu, tapi nanya terus ke aku. Jadi ya udah, aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang most common di sini. Pertama, yang paling sering banget ditanya, aku pakai catokan apa? Ini catokannya. Catokan ini catokan Jose Eber mereknya. Aku belinya di Singapura di Wisma Atria. Dia tuh kayak nggak ada tokonya gitu, jadi kayak apa ya, kayak ada stand gitu, standnya tulisannya Jose Eber, terus aku beli di situ. Nah, tapi waktu itu sekitar kayak 2 minggu lalu aku lihat di Gandaria City, aku nggak tahu apakah mereka cuma pop up doang atau mereka, karena dia bukan toko jadi kayak cuman stand gitu, mereka ngejual ini yang nggak motifnya nggak sama, tapi mereka jual ini. Dan emang mereka kayak stand officialnya Jose Eber. So if you guys live in Jakarta, you might wanna check that out. Terus, oh ya, yeah, sama aku sering banget ditanya, kenapa, kan aku rambutnya keriting nih, nanti kan aku akan bikin tutorialnya tok, kenapa bisa kelihatan lurus banget? Ada tips and trick kah? Itu kalian sering banget tanya. Sebenernya kalau gue jujur gak ada, itu tergantung catokannya, karena rambut aku keribo dari kecil, jadi aku udah melalui berbagai perjalanan mencoba catokan-catokan dari yang kayak 500.000, 700.000 sampai terakhir aku berhenti di sini. Ini kalau aku nggak salah aku waktu itu belinya $250 Singapura, cuman aku nggak tahu sekarang harganya berapa, but I can tell you that it's totally worth it, it's worth your every penny. Dan ini udah aku pakai 3 tahun dan masih kayak bagus banget, dan panasnya cepet banget, kayak dalam hitungan detik dia udah kayak bener-bener siap buat dipakai. Dan itu sih menurut aku kayak tergantung catokannya, bukan tergantung apa yang kita pakai di rambut. Nah, terus aku juga sering ditanya, rambutnya pakai apa sih? Kenapa nggak kelihatan rusak, nggak kelihatan kusam? Dan dulu, kalau misalnya kalian tahu aku dari dulu, itu dulu rambut aku sempat rusak banget karena aku melalui berbagai perjalanan, mulai dari bonding, smoothing, kayak segala macam, sampai akhirnya aku memutuskan I will embrace my natural hair. Jadi on days when I don't have to work, aku biasanya nggak nyetok gitu. Dan on days pada saat aku nyetok, aku make sure aku nggak keringin rambut aku pakai hair dryer, karena kan jadi double the heat, jadi kayak lebih merusak gitu kan. Jadi aku nggak pernah keringin rambut pakai hair dryer, dan aku make sure aku pakai heat protectant. Nah, heat protectantnya juga sering banget ditanya aku pakai apa. Yang sekarang aku pakai ini Organic Connect, dia bentukannya kayak gini. Nah, aku beli ini juga di Singapura, lebih tepatnya di Far East. Jadi Far East itu ada dua, ada Far East Plaza, ada Far East Shopping Center. Nah, aku di Far East Plaza. Itu di lantai 2 atau di lantai 3 ya? Aku agak lupa. Pokoknya yang satu toko isinya shampoo-shampoo, semua perawatan rambut. Nah, aku belinya di situ. Kalau kalian mau coba, ini organik dan bagus banget. Cuman, aku tuh enggak, I'm not very fussy about what brand that I'm using for my hair. Jadi aku bener-bener kayak coba kiri kanan banget anaknya. Dan ini udah kayak udah mau habis, kayak tinggal 2 kali pakai lagi. Oh, ini ada harganya. Ini harganya $34. Ini udah mau habis. Terus kemarin pas aku ke Singapura lagi, aku ke
supermarket, terus aku nemuin ini, terus I just decided I wanna try it. Belum aku coba sih, tapi just to kind of give you an idea, kalau aku tuh bener-bener gak peduli brand, aku bener-bener anaknya coba sana sini banget. Ini ada Man and Tail Herbal Grow Spray Therapy Shine Detangling and Heat Protection, kayak gini. Cuman aku belum coba, nanti kalau itu udah habis aku akan cobain ini, dan kalau misalkan aku suka, I will tell you guys. Terus sama shampoo dan conditioner apa yang aku pakai? Saat ini aku lagi pakai ini, Shiseido The Hair Care Fuente Forte, not sure how to say it. Ini yang purifying shampoo. Terus ini conditionernya. Nah, purifying shampoo tuh apa? Purifying shampoo itu adalah shampoo yang kalau misalkan kalian pakai banyak produk di rambut kalian, penting banget untuk pakai purifying shampoo. Kenapa? Karena dia tuh akan apa ya, kayak nge-strip down produk-produk yang nempel di rambut kalian over time, dan malah bikin rambut kalian nantinya akan jadi kusam. Nah, dulu rambut aku kusam banget karena aku gak ngerti kan ada jenis-jenis shampoo dan lain-lain. Nah, jadi begitu aku ngerti soal purifying shampoo, aku pakai purifying shampoo. Saat ini aku pakai ini, dan karena purifying shampoo itu akan nge-strip down all the products that has been built up on your hair over time, it will also strip down the natural moisture of your hair. Jadi kayak apa ya, kelembapan alami rambut kalian tuh juga akan hilang karena si purifying shampoo ini. Jadi if you guys mau cobain, make sure conditionernya bagus dan sangat melembabkan. Nah, kebetulan yang aku lagi coba ini, this is not sponsored at all. Ini benar-benar apa yang aku beli dan aku coba sendiri, dan ini pendapat jujur aku. Nah, ini parah banget bagus ya. Ini kayak one of the best yang kayak bakal aku beli terus. Conditioner ini Shiseido The Hair Care Aqua Intensive Treatment Number 2 for Damaged Hair. Ini bikin rambut aku setiap abis keramas rasanya tuh kayak abis krim bat gitu loh, kayak bener-bener yang halus banget. Even though kribo, tapi kalau misalkan kalian bisa pegang rambut aku, itu bener-bener bisa disisir pakai tangan. Jadi aku bener-bener rambutnya nggak kusut sama sekali dan halus banget, dan wanginya enak banget. So that's what I've been using. Tapi ya gitu ya, jadi sekarang aku pakai ini, tapi bulan depan belum tentu, karena aku bener-bener terus-terusan nyoba. Cuman kalau kalian lagi membutuhkan conditioner bagus, you guys might wanna try this one out. Terus apa lagi ya? Oh ya, karena sekarang aku lagi hamil dan aku juga sering ditanya treatment rambutnya pakai apa. Aku tuh jarang, aku nggak pernah ke salon dan jarang banget treatment. Tapi the one thing that I always use over and over again dan benar-benar like actually works for my hair itu ini coconut oil. Bener-bener kalau kalian tanya, kak, kakak pakai merek apa, jangan tanya deh, karena aku bener-bener random banget. Kayak misalkan ini nih, sekarang aku pakai ini kayak multi-purpose coconut oil, dan aku belinya pas waktu itu aku lagi bazar batik, terus di depan stand aku ada yang jual, ya udah aku beli aja gitu. Jadi kayak, nah sebelum ini juga aku belinya yang kayak di supermarket. Kadang kan kalau misalkan kalian lagi lihat apa sih di section minyak-minyak, terus ada coconut oil or like organic coconut oil. Nah itu aku ambil dari situ. Nah, jatuh. Nah itu, jadi aku pakai coconut oil itu kalau misalnya kayak sebulan tuh sekali sampai dua kali, tergantung kondisi rambut aku. Kalau misalkan lagi kering, ya aku pakai. Kalau misalkan lagi bagus-bagus aja, mungkin kayak sebulan sekali. Kalau misalkan lagi kering, sebulan dua kali, tiga kali. Nah, aku makainya sebelum tidur. Jadi dalam kondisi rambut kotor, terus aku kayak balurin banyak banget, terus aku ikat cepol gitu. Terus aku tidur pakai shower cap, ya udah tidur aja. Besok paginya aku bangun, terus keramas. Keramasnya make sure harus ini ya, harus kayak double atau enggak triple, karena coconut oil tuh bener-bener melembabkan banget. Abis itu aku gak pakai conditioner lagi, itu rambutnya udah bakal
mengkilap, bagus banget, halus banget. Kalian harus cobain kalau kalian gak pernah cobain. Nah, kalau misalnya aku lagi bosan sama baunya coconut oil, karena to be honest, I don't really like coconut. Jadi baunya tuh kadang bikin aku apa ya, mual gitu loh pas lagi hamil. Nah, aku switch kadang-kadang sama ini. Ini Macadamia Natural Oil Healing Oil Spray. Sekarang juga banyak sih macam-macamnya macadamia oil. Kalian bisa cari di mana-mana. Cuman kalau yang ini aku beli di Singapura juga, harganya $29. So, if you guys a fan of oils, you might wanna try it. Terus udah deh, aku enggak pakai apa-apa lagi di rambut aku. Sama sebenarnya aku udah pernah tulis. Jadi kalau misalkan kalian mau cek, aku udah tulis di blog aku di edenstruth.com. Kalian cari aja di beauty section, itu aku udah pernah jelasin everything, like tips and tricks about how I manage my hair. Kalian bisa cek di situ. Tapi aku tulis banyak tips sih di situ. Kayak misalnya kalau rambut kalian basah, walaupun kalian lurus atau keriting, jangan pernah sisir rambut kalian, karena waktu rambut kalian basah, rambut kalian tuh di kondisi elastis yang kalau kalian sisir malah dia akan jadi patah-patah dan rusak dan kayak kepaksa ketarik gitu loh. Jadi kalau kalian mau nyisir rambut, make sure rambut kalian udah kering. Tapi if you guys wanna know more, check my blog, you can read it all there. And yeah, apalagi ya? I think that's it. So yeah, sekarang aku akan kasih tahu kalian gimana caranya I do my hair. So in less than a minute, you'll see how kribo my hair is. But yeah, if you wanna see my kribo hair and how I transform it into this hair, stay tuned. Jadi tadi sebelum rambutnya kering, aku nggak pakai hair dryer karena kayak aku rusak aja kan, jadi panasnya double. Nah, tapi sebelum kering aku udah semprot rambut aku pakai ini, dia kayak heat protection gitu. Nah, terus pertama aku ambil kayak 3/4 ke atas rambut aku, terus jepit ke atas. Nah, terus ini rambutnya aku sisir pakai sisir yang ini kecil banget supaya benar-benar kayak nggak ada kusutnya gitu loh. Jadi pas dicatok tuh kayak apa ya, mulus gitu loh. Nah, jadi aku nyatoknya gini, benar-benar kayak dari akarnya banget, terus tarik ke bawah, terus pelintir keluar. Jadi kayak gini. Terus aku ambil lagi. Ambilnya tuh seberapa ya? Feeling aja sih, kayak segini. Terus catoknya benar-benar dari akar. Terus pelintir keluar. Terus biasanya aku kayak pelintir lagi pakai tangan gitu biar keriting bawahnya stays in place. Dan ini karena catokannya panas banget, ini benar-benar panas banget. Di kamu baru colok kayak 2 menit udah langsung panas banget, nggak nyampe deh, nggak nyampe dulu. Semenit juga kayak nggak nyampe deh, cepet banget panasnya. Jadi kalau misalkan lagi kayak pengen buru-buru, terus pengen ini kan aku ngambil rambut lebih banyak nih daripada yang tadi, itu bisa banget, benar-benar lurusnya tetap sama. Terus printer lagi keluar. Sisir biar nggak ada kusut-kusutnya. Kalau bisa sisirnya yang kecil kayak gini, jadi nggak ada yang nyangkut sama sekali. Terus ini hati-hati kalau belum kebiasa, jangan sampai kena kuping.
sebenarnya kalian nggak harus kayak nyatok ke arah keluar banget sih kalau kalian mau, karena aku juga bakalan lama-lama tuh bakalan ada yang keluar, ada yang masuk. Biar jatuhnya tuh nanti pas sudah selesai kayak apa ya, lebih kayak effortless gimana gitu loh, nggak kayak searah semua rambutnya. Kalau yang di belakang sih aku feeling aja sih, paling ntar pas sudah selesai aku kacain udah lurus semua apa belum. Satu tips, kalau misalkan kalian ngambil rambutnya dikit, itu biasanya satu kali puter dan apa gimana ya? Kalau misalkan kalian ngambil rambutnya dikit, kalau misalkan pas kalian lagi muter gini, nggak perlu lama-lama, itu biasanya keritingnya udah langsung jadi. Tapi kalau misalnya kalian ambil rambutnya lebih banyak, jangan secepat kalau kalian ngambil rambutnya dikit. Nangkep nggak? Jadi misalkan nih aku ngambil rambutnya lebih banyak, jadi waktu aku pelintir rambutnya gini, jangan cepet-cepet ditarik ke bawahnya karena nanti akan gak mateng, dan kalau misalkan udah apa ya, jadi kayak lost gitu rambutnya. Dan kalau misalkan udah lost, kalian catok ulang lagi tuh jadinya gak bakal bagus keritingnya. Jadi kayak lebih pelan-pelan aja sih, jadi dia keritingnya sama kayak rambut yang lain. Biasanya orang paling kesusahan itu pas melintirnya. Kayak aku kalau ngajarin teman-teman aku, biasanya mereka kayak suka kesusahan pas lagi melintir rambutnya. Jadi gimana ya? Jadi kayak jadi pertama kalian pelintir kayak gini. Abis itu kalian tahan pakai tangan kalian yang ini. Terus puter satu kali lagi. Itu sih sebenarnya. Cuman practice makes perfect. Jadi coba-coba aja terus. Nanti lama-lama pasti bisa.
Okay, satu tips lagi. Kalau misalkan udah terakhir-terakhir, which is udah rambut-rambut depan kalian, jangan ditarik ke bawah rambutnya, tapi ke atas supaya rambutnya nggak lepek. Karena sering kan pasti kalau misalkan yang keriting nyatok terus malah kayak jadi lepek gitu. Nah, jadi pas narik akarnya jangan ditarik ke bawah rambutnya, tapi ditarik ke atas. Nah, sekarang rambutnya udah selesai. Cuman aku biasanya kan di depannya ada garis belahan ini kan. Nah, rambut depannya ini aku ambil dikit, terus aku satuin di, jadi kayak di belahan itu dari kiri dan kanan aku ambil, terus aku satuin, terus aku kayak catok ke belakang supaya kalau aku belok-belokin rambut aku gini, terus gini, dia kayak apa ya, kayak menyatu gitu loh, nggak kelihatan pitak-pitak. Sama terakhir di apa, rambut-rambut di atas belakang sini itu suka aku ambil lagi, terus aku catok ke atas supaya nambahin volume aja sih, sama make sure kalau akar-akar keritingnya udah nggak ada. We're done. So that was it. Semoga videonya membantu. Semoga kalian suka nontonnya. Apalagi ya, jangan lupa komen di bawah, subscribe kalau kalian belum subscribe. Terus I'm gonna have a giveaway soon kalau udah mencapai 5000 subscriber. So gak ada ketentuan. Ketentuannya just show me some love, leave me comments, dan nanti aku akan pilih pemenangnya berdasarkan the support and love that you give me through all the comments and like and all that kind of stuff. Yeah. Terus ini aku bikin video pakai bahasa karena kalian emang maunya aku ngomong pakai bahasa. So for the next video, request aja kalian maunya aku bikin video apa, and I'll try to make it happen for you. So thanks for watching and I'll see you next time.